Halo semuanya, balik lagi di channel HP Zone. Dan baiklah, di video kali ini gue pengen mainin game Dragon Ball Z Kakarot, tapi di sini gue harus nyelesain yang namanya verifikasi dulu ya. Jadi gue tekan play dulu ini. Nah, di sini ada semacam kayak autentifikasi buat masukin identitas asli, nomor ID Cina gitu ya. Terus di sini yang gue lakuin adalah kita tekan dulu yang tombol yang backgroundnya putih, lalu akan keluar seperti ini. Jadi yang atas itu biasanya buat apa ya, gue gak lupa, coba gue translate dulu. Oke, yang itu nama asli dari alamat. Terus yang bawah ini apa? Berarti itu nomornya. Udah gitu, berarti yang gue masukin sekarang adalah ini dulu. Nama. Yang atas nama ya. Ini nama dari hasil generate gue. Terus yang di bawah itu adalah kayaknya nomor identitas. Coba gue masukin dulu. Oke, dua ini udah. Habis itu gue pencet yang tombol background hijaunya. Dan oke, langsung berhasil. Dan sekarang gue coba lagi mainin Dragon Ball-nya. Sekarang gue tekan ini, biasanya dapat 2 jam ya. Itu tanda 2 jam tuh. Bisa 4 kali. Ini karena Cina ya, jadi agak-agak lama gitu.